Oke guys, sebelum kita mulai video ini, gue pengen kasih tau ke kalian kalau di video ini ada giveaway 300 diamond untuk 3 orang pemenang guys ya. Cara ikutannya gampang banget, pertama kalian cukup subscribe ke channel ini, kedua kalian follow Instagram gue di @leokuce, ketiga kalian like video ini, dan keempat kalian tulis aja di bawah ID Mobile Legend kalian sama in-game nickname kalian ya, dan juga jangan lupa kalian tulis ID Instagram kalian di bawah. Nanti pemenangnya bakal gue umumin di Instagram story gue, jadi kalian pantangin terus aja Instagram story gue. Dan misalnya kalian mau isi diamond, kalian juga bisa isi diamond di Unipin, caranya gampang banget. Diamond kalian bakal langsung masuk guys. Jadi kalau misalnya kalian mau isi diamond, kalian bisa cek link di description. Gue bakal taruh link untuk isi diamond di Unipin. Dan customer service di Unipin juga cepet banget guys. Jadi misalnya kalian kenapa-napa, diamond kalian kenapa-napa, kalian bisa langsung kontak customer service-nya aja. Customer service-nya itu 24 jam. Jadi aman banget di Unipin guys ya. So gak pakai lama, langsung kita go ke video utamanya aja. Let's go. Halo guys, gue Leokuce. Dan di sini guys, ini gue jadiin konten aja guys ya, karena di sini gue ngelak gue main sama Brandon Ken, sama Spade juga, The Doyok juga, squad SFI. Ini kita lawan RRQ Lemon, lawan Kudels, lawan Whis King, lawan Drian. Gila coy, 5 lawan 5 nih. GG semua nih ya. Kita gua kebetulan di sini pakai Cloud guys ya. Ini wah gila, Lemon pakai Moskov coy. Ini by the way asli Lemon guys ya. Ini bukan fake. Soalnya dia main sama Kudels. Jadi okelah, let's go guys. Mudah-mudahan kagak nge-lag ya. Katanya si Spade lagi nge-lag nih. Gak tau juga nih ya. Kita lihat spellnya guys. Flicker, Retri, Flicker, Aegis. Oke, yang Retri Moskov sama itunya ya. Oke guys, kita coba lihat-lihat sini dulu. Oke, ada orang. Kita lawan Lemon ya. Kita lawan Lemon guys. Yang lama unfollow aja. Oh, gue liat settingan dulu guys. Kemarin soalnya gue abis main Hanabi, takutnya ini. Tuh kan, bener kan? Gue masih pakai target darah, target terdekat guys. Soalnya kemarin abis main Hanabi. Sabar. Sekarat lagi dia. Oke. Okay. Living freely is one of life's basic principles. Si Lemon juga pakai ini nih guys. Lemon juga pakai Retri nih. Jadinya kita nggak bisa kontes kelomangnya ya. Kalau kita kontes kelomangnya, takutnya malah dia yang dapat nanti. Jadi kalau misalnya gua nggak dapat, dia juga nggak dapat, itu lebih fair. Oke, nice, dapat. Doyok dapat guys. Kabur, wah Drian udah level 4 lagi. Udah level 4 lagi si Drian. Ini si Kudel juga pake Aegis guys. Jadi di sekaratin pun dia bisa pake Aegis. Balik-balik rame banget. Di atas 4 orang guys. Di bawah kita cuma 3 orang nih di sini. Mereka 4 orang. Ah, ulti kan dia. Oke, okay, nice. First blood didapatkan oleh Lancelot. Sini gue balik aja. Kita balik aja deh guys, jangan dipaksa guys. Berat juga nih. Oh ya, by the way di game ini gue gak dapat buff guys ya. Jadi di game ini kita main Cloud tanpa buff. Cloud no buff ya, kita mesti cepet-cepet jadi nih guys. Oke. Nih gue yakin Minotaurnya pasti mau flicker nih. Mau ngamuk terus flicker gitu. Oke. Dua-dua nih guys. Nih gue lihat nih, mereka mau lagi. Ah, diambil lagi sama dia. Gue tahu tuh mereka mau turtle tuh. Mati gak tuh dikeroyok begitu guys. Dibantai anjir. Gila, di combo 4 loh mereka loh. Yang free ini justru di bawah nih guys. Ketimbang di atas nih, justru yang free ini di bawah nih. Mereka udah gak ada ulti, jadi mereka gak bisa ngegeng gue juga. Sini mungkin ada orang ya. Oh gak ada guys, gak ada orang. Pokoknya kita fokus farming aja kalau misalnya lagi belum jadi Demon Hunter guys. Kalau belum jadi Demon Hunter tuh gua fokus farming kalau gua. Oke.
Malingin ini ya guys. Mudah-mudahan Moskovnya si Lemon gak tahu ya. Mudah-mudahan si Lemon gak ada di rumput ya, lagi nungguin gua. Oke, dapat guys, nice nice. Kita free farming di atas. Oke oke. Yang pakai grok si Drian lagi. Drian waktu di MPL pakai grok gila banget coy, nyolong lord terus. Pakai aja ultinya. Biar cepat. Kabur. Lari banget nih guys. Nice, 1300. Ayo guys, Demon Hunter kita dikit lagi nih. 900 gold lagi ya. 900 gold lagi enggak dikit sih guys, cuman sama gua. Ya, ada orang ya? Oh enggak. Oh, kepencet. Kepencet guys. Gold kita menang nih gara-gara Lancelot pakai Bounty Hunter. There's a crazy moment. My partner is a beautiful girl. Gas gak nih atasnya? Dapat gak ya? Oh dapat guys. Oh ada Drian coy. Wah si ini mati. Sorry sorry. Gua nggak bisa nolongin itu guys. Oke, okay, nice. Dia udah enggak ada ulti tuh si itu tuh. Jadi gua kita langsung pakein aja ultinya. Wah, ada si Drian juga. Wah, 4 guys. Gila mereka sekali ngegeng 4 coy. Ada gold enggak? Please ada dong. Yes, ada guys. Ada goldnya. Gua yang ambil lah. Aduh, dia yang ngambil juga guys. Kalau kita yang dapat enak guys. Nah, ayo mobil. Udah jadi nih Demon Hunter. Harusnya udah sakit nih. Wah, nggak ketabrak. Wait, aduh, gue ngeri nih kalau si Brandon bawa mobil. Kalau Patrick gue berani guys masuk hutan. Nah, udah tabrak sendiri aja dah. Kabur guys, di ulti sama dia nih. Oh enggak. Si Brandon abis nabrak metong dia. Aduh, kabur rame. Main safe aja dah. Main aman dulu guys. Wah, ini kayak gue bakal mati nih guys. Kayaknya gue bakal mati sini sih. Kasih aja deh, kasih aja tower. Kita pada sekarat juga lagi. Our turret is under attack. Oh, mereka dapat 2 tower, sialan. Ngamuk dia tuh kan. Langsung kita ultiin aja guys. Gusionnya. Oh, bukan Drian yang pakai grok ya. Gua kira Drian tadi. Tebel bener. Dia udah gak ada ulti nih, percuma dia ngamuk juga. Buset, tebel bener coy. Oh, ada Lemon. Waduh. Waduh, gue yang mati guys. Wah, kita yang mati. Oke, nice, mati. Gue gak dapet buff, susah banget guys kita. Gak pakai buff, jadinya lama banget ya. Jadinya lama banget. Padahal nih kalau gue dapat buff kita mungkin bisa lebih gampang menang nih. Oke, kita naik mobil lagi. Ya, tabrak lagi. Patrick nih. Si Brandon jadi Patrick. Patrick Star dia guys. Oh, udah jadi banget tuh MM-nya tuh. MM-nya udah jadi banget itu guys. Mati gak? Oke, mati satu. Oh, balik dah gua dah. Mereka lord mau gak mau tuh. Tapi seenggaknya kita bisa dapat buff kek. Seenggaknya dapat buff kek. Ya, tadi gua gak dapat buff soalnya guys. Jadi kita ketinggalan jauh sama Moskovnya. Kita ketinggalan jauh guys ya sama Moskovnya. Moskovnya Lemon dapat buff soalnya. Gua gak dapat. Buff gua dipakai sama Harley guys. Jadinya kita ketinggalan.
ketinggalan gold sama farmingnya lama gitu. I'm tired of farming. Let's go fight some enemy. Our turret is under attack. Kabur guys. Cari stakan dulu. Aduh, kena lagi guys. An ally has been slain. There's a crazy rumor that my partner is a beautiful girl. Let's get this started. Wah, enggak ada yang mati juga, gila. Wah, masih enggak ada yang mati juga, guys. Wah, gila. Gila dibantai kita ya. Hah. Terbantai kita, guys. Memang mesti gua buff kayaknya nih. Kah, kebantai kita, guys ya. Memang kayaknya mesti gua buff deh karena enggak susah gitu, guys ya, kalau misalnya kita enggak pakai buff. Jadi kalau misalnya MM musuh pakai buff, MM kita nggak pakai buff, kita jadinya lama loh. Kalau kita jadinya lama, itu tuh kita cuma ngandelin Harley-nya doang tuh. Jadi kalau Harley-nya apa? Harley-nya nggak jadi, Harley-nya aja gagal gitu nge-kill, itu jadinya susah juga, guys. Oke, jadi videonya cukup sampai di sini aja, guys ya. Meskipun kalah, tapi fun banget, seru banget ya match-nya ya. Jadi kita sempat ngelihat Lemon pakai Moskov ya, bukan cuma pakai Magi doang, guys. Ya, meskipun MMR gua rip sih ya. MMR gua rip, guys. 313171. Ya, rip dikit enggak apa-apa lah. So, guys, thank you buat kalian yang udah nonton video ini, guys. Gua pengen lanjut main lagi. So, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalin like kalian dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa di-subscribe juga, guys, biar kalian enggak ketinggalan video-video lainnya di channel ini. Dan ya, thank you guys for watching this video and I will see you guys in the next one. Bye-bye. So, ya, guys, kayak yang tadi kalian udah nonton, kita dibantai abis dan itu MMR gua rip. Winstreak gua juga winstreak sekitar 16 atau 15-an itu pecah. Tapi nggak apa-apa, matchnya seru banget. Gua harap nanti next time gua bisa ketemu sama mereka lagi dan pakai Cloud dan Cloud kita dapat buff, guys ya. Gua pede sih kalau misalnya dapat buff di game yang tadi, itu sebenarnya kita bisa menang. Tapi cuman sayang banget di game tadi gua nggak dapat buff karena draft picknya ada Harley ya. Itu waktu draft pick gua nggak lihat sih, guys. Soalnya gua lagi siap-siap buat record, gua lagi pasang mikrofon segala macem. Jadi yang atur draft bukan gua, tapi nggak apa-apa, menang kalah biasa. Semoga nanti next time kita bisa ketemu lagi, guys ya, sama Lemon dan kawan-kawannya, guys. So, thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Thank you banget, thank you banget. Jangan lupa di like videonya, guys ya.